Ekspresi penuh kegembiraan, senyum dan tawa terlihat mendominasi wajah para peserta temu pastoral Keuskupan Agung Semarang. Hari Rabu sampai dengan Jumat dari tanggal 9 sampai 11 Januari 2019 merupakan giliran bagi Kevekepan Surakarta. Masih bertempat di Pusat Pastoral Sanjay Muntilan, pertemuan dibuka dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin langsung oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang. Peserta yang berasal dari paroki-paroki dan komisi di Kevekepan Surakarta terdiri dari para imam, dewan paroki, dan aktivis-aktivis gereja. Hadir pula Romo Vikep Surakarta, Romo Robertus Budi Haryono PR. Temu pastoral diharapkan mampu membantu para imam, dewan paroki, serta komisi-komisi dalam menentukan rencana pastoral di paroki masing-masing yang mengimplementasikan fokus pastoral yang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Semarang. Fokus pastoral di Keuskupan Agung Semarang tahun 2019 adalah umat Allah di Keuskupan Agung Semarang mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat multikultural. Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto PR, secara langsung memberikan penjelasan dan pengarahan kepada para peserta temu pastoral. Pada tahun 2019 ini, Keuskupan Agung Semarang mengambil fokus pastoral umat Allah. Keuskupan Agung Semarang mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat multikultural. Rumusan fokus ini masih terkait dengan rumusan fokus yang lalu tentang kesejahteraan primer. Nah, sekarang diperluas kepada kesejahteraan yang lebih luas lagi, tidak sebatas pada kesejahteraan material yang berupa sandang, pangan, ataupun papan, atau juga bukan sekedar berhenti pada kesejahteraan pendidikan, kesehatan, ataupun juga pekerjaan, tetapi menjadi lebih luas seluruh aspek kehidupan yang memang memungkinkan bagi manusia untuk mencapai kepenuhan hidupnya secara bermartabat. Maka itu semua ditempatkan dalam konteks luas rikas kita, yaitu mewujudkan peradaban kasih. Dan peradaban kasih itu diperjuangkan melalui tiga pintu, yaitu peningkatan kesejahteraan, peningkatan hidup bermartabat, dan peningkatan hidup beriman. Selain itu, para peserta juga dibekali dengan materi-materi yang faktual dan aktual. Peneguhan oleh Bapak Uskup pada akhir pertemuan diharapkan menjadi semangat dan semakin meneguhkan para pelayan gereja ini dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat multikultural. Dari Pusat Pastoral Sanjay Muntilan, Komisi Komsos KAS melaporkan.